Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami di Kasantosa. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal ngasih tahu cara hotspot baterai ya teman-teman, atau ngecas dari HP ke HP lain ya teman-teman. Oke, kita tidak lama-lama, kita lanjut ke videonya. Jangan lupa kalian klik dulu tombol like, tombol subscribe dan tombol loncengnya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke videonya ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan satu handphone ya teman-teman, handphone yang untuk dijadikan sebagai powerbanknya ya teman-teman. Setelah teman-teman, dan di sini saya mempunyai dua handphone ya teman-teman, satu yang ini dan satu yang ini. Yang kedua, teman-teman harus menyiapkan ini kabel OTG ya teman-teman, atau teman-teman bisa cari di konter-konter terdekat ya teman-teman, tidak mahal harganya ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Ini yang lumayan lah ya teman, terlalu baik tidak, ini standar. Oke, jadi setelah teman-teman sudah ada ini, teman-teman siapkan kabel datanya ya teman-teman, seperti ini. Oke, setelah semuanya sudah siap, lalu teman-teman, dan di sini teman-teman ya sendiri ya teman-teman, baterainya ini ada 68% ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Nah, jelaskan. Nah, di situ ya teman-teman ada 68%, dan yang satunya lagi ini ada 82% ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini kita bakal dari HP ini dan HP ini ya teman-teman. HP ini kita jadikan sebagai powerbanknya ya teman-teman. Oke, setelah sudah, lalu kabel OTG-nya ini ya teman-teman, ini colok OTG-nya. Teman-teman masukkan ke HP yang ini ya teman-teman, seperti ini. Lalu siapkan kabel datanya ya teman-teman, kalian masukkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sini teman-teman lihat, sini teman-teman lihat ya teman-teman, ada 80% lagi dan tidak ada tombol pengisiannya. Dan yang ini juga ya teman-teman, ini habis satunya, seperti ini ya teman-teman. Lihat ya teman-teman, di sini nggak ada. Lalu kita masukkan ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini teman-teman lihat sendiri ya teman-teman, dan bisa mengisi baterai ya teman-teman, atau hotspot baterai ya teman-teman. Yang jelas di HP satunya ini bisa berkurang ya teman-teman. Kita lihat dulu sebentar, seperti ini ya teman-teman. Ini masih oke teman-teman. Sampai di sini saja videonya ya teman-teman, semoga bisa membantu. Jangan lupa kalian klik dulu tombol like, komen dan subscribe teman-teman.
share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih.